puasa Zulhijjah 10 hari. Pertama, ada hadisnya enggak? Ma min ayyamin, tidak ada hari. Al-amalus salihu fihinna, beramal saleh pada hari itu, ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Min hadhil ayyamil ashri, tidak ada hari beramal pada hari itu lebih dicintai Allah melebihi 10 hari ini. Ini kapan itu? Dari sejak hari ini sampai tanggal 10 nanti, itulah paling dicintai Allah. Lalu apa amal yang paling baik? Tidak ada dalam hadis itu. Nabi tak ada mengatakan ini tak. Tapi perbuatan Nabi, sahabat Nabi melihat Nabi puasa. Dan Nabi pula dalam hadis yang lain, as-sawmu li, puasamu untukku, wa ana ajzibihi. Satu-satunya ibadah yang dinisbatkan Nabi kepada Allah Ta'ala, Allah menisbatkan kepada dirinya, hadis Qudsi, as-sawmu li, puasamu untukku, kata Allah, wa ana ajzibihi. Maka yang paling afdal adalah puasa. Ini ustaz ni pandai ceramah aja nih. Ustaz puasa tak hari ini? Insyaallah kalau sampai. Puasa itu kan sunat. Puasa itu sunat. Tapi bagi yang ceramah itu, jangan dia mengajak, mari kita puasa, mari kita puasa. Jumpa makan lontong. Ustaz tadi ngajak puasa. Puasa itu sunat. Nah, ini tentang sunat, tidak wajib. Nah, ini tentang masalah puasa hari ini. Kalau tak sanggup puasa, Pak Ustaz, jangan mewajibkan yang tak wajib. Tak sanggup puasa, banyak sholat sunat. Sholat sunat tak sanggup, banyak baca Quran. Baca Quran tak sanggup, banyak zikir. Zikir tak sanggup, mati aja lah. Zikir paling ringan, ambil tasbih, subhanallah 1000, alhamdulillah 1000, Allah Akbar 1000, istighfar 1000, selawat 1000, ambil tasbih. Puasa, sholat, baca Quran, zikir. Empat-empatnya Pak Ustaz, bagus. Itulah yang saya bingung nih Pak Ustaz. Kata Ustaz empat-empatnya bagus. Terus empat-empat belum lagi saya pilih lagi. Pilih lah.